45 sebagai pemain tengah. Kemudian ada rekannya nomor punggung 6 yaitu Sigi dan Agus dengan nomor punggung 3 yaitu 15 agar segera mempersiapkan diri memasuki pertandingan pertandingan. Dan bagi pergerakan daripada Joko Cirebon Timur akan segera mengirimkan sisi pemainnya. Cirebon agar segera mengirimkan susunan data pemainnya. Sekali lagi kepada official JCT Cirebon Timur agar segera mengirimkan susunan data pemainnya. Rupanya ada Ayub yang akan membuka jalannya kick off babak pertama. Kali ini dimulai ke belakang saja. Kali ini Ayub memberikan umpan kepada rekannya dengan sepak gerakan. Kali ini masih anak-anak JCT terus bermain di wilayahnya sendiri. Masih aus. Ternyata kontrol yang kurang sempurna kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Sapu Jagat FC. Kali ini ada nomor punggung 17, rupanya ada Abi Sambo yang akan melemparkan sekulit bundar jauh ke depan kali ini rupanya, dan satu dorongan yang dilakukan pemain belakang daripada JCT Cirebon Timur, dan akhirnya kali ini memaksakan diri untuk menciptakan peluang untuk kesebelasan daripada Sapu Jagat FC. Ada nomor punggung 11 kali ini Panji yang akan mencoba mengeksekusi tendangan bebas. Sementara di sana ada beberapa rekannya yang sudah menanti. Ada nomor punggung 4 Wahyu. Ada rekannya di ujung selatan sebelah kanan, rupanya sepak gerang berancang-ancang kali ini Panji lakukan jam kali ini ke belakang saja. Tekanan berikutnya kembali ada Nante di sektor kiri terus merangsek ke jantung pertahanan, namun kali ini gagal. Kembali peran sekulit bunda dirampas saja, ada nomor 4 terperpanjang Nante, dan akhirnya kali ini bola pun sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan kali ini hanya mengakibatkan tendangan penjuru untuk yang pertama kali di babak pertama. Berancang-ancang kali ini siapa kegerangan nomor punggung 9 ada Edi. Masih Edi, ada 4 pemain di depan penjaga gawang Pandu. Lakukan. Tendangan bebas dilakukan. Jauh ke depan ada nomor punggung 10 rupanya Jalil yang dimaksud. Masih Jalil dibayang-bayangi. Masih Jalil mencoba terus menusuk ke jantung pertahanan kali di Jalil, dan akhirnya bola pun sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini hanya mengakibatkan tendangan gawang serobosan kembali dilakukan. Kali ini nomor punggung 11 Panji mencoba, namun kali ini dirampas saja. Umpan serangan balik dilancarkan di lantai kubu dari Barce. Jadi umpan terobosan kembali kali ini masih ada siapa gerang, dan namun kali ini ada nomor 17 menyapu bersih saja. Namun tekanan tidak berakhir sampai di situ, dan kali ini pertahanan yang diperagakan mampu menghalau serangan-serangan. Namun kali ini
Sementara di sana ada 4 pemain daripada JCS yang sudah bersiap siaga, namun kali ini peluang yang baru saja nomor punggung 17 kali ini lakukan jauh ke depan, namun kali ini dipatahkan saja lewat nomor punggung 9, umpan ke tengah saja. Kali ini serangan balik dilancarkan, oh masih terganjal lewat pemain tengah nomor punggung 19, dan kali ini serangan balik dilancarkan di sektor kiri pertahanan. Mencoba nomor punggung 4, siapakah dia di sana? Ada Nanto mencoba terus menusuk ke jantung pertama, terobosan kembali dilakukan, namun kembali bendera offside sudah berkibar. Kali ini rupanya siapakah gerangan yang mencoba terus menusuk ke jantung pertahanan, namun harus terhenti lewat satu pelanggaran ataupun offside, saudara. Satu umpan ke depan, ada nomor punggung 11 rupanya Panji, namun kembali dihalau saja, dan tekanan berikutnya datang dari siapakah gerangan. Masih anak-anak sapu jagat bekerja sama dengan nomor punggung 12 kali ini, masih terus kemelut terjadi di sektor kiri pertahanan, dan kali ini penguasaan dilakukan ada Edi di sana, namun ke belakang saja, umpan ke tengah saja, ada siapa gerangan yang dimaksud, dan kembali kontrol yang kurang sempurna, namun kali ini mampu mencuri sekumpulan. Kali ini JCS memberikan perobosan, kali nomor punggung 7 ada siapa gerangan, rupanya ada Ayib, masih Ayib coba yang baik, Ayib masih terus kemelut terjadi, dan akhirnya kali ini Ayib gagal, saudara. Masih anak-anak di situ memberikan terobosan lewat nomor punggung 7 kali ini bertanya Ayib, masih Ayib kali ini bayang-bayangi di sana sudah menanti rekannya nomor punggung 10 pemain Jali, namun gagal dipatahkan saja. Kembali serangan balik ataupun penguasa dilakukan kubu daripada J Sapu Jagat, masih Sapu Jagat umpan terobosan kembali. Kali ini ada siapa gerangan, Panji yang dimaksud, masih Panji, kembali dipatahkan saja lewat pertahanan yang sangat tangguh diperagakan JCC. Dan kali ini penguasaan kembali dilakukan bekerja sama dengan nomor 15 ada Pajar ke tengah saja, dipatahkan kembali, dan kali ini penguasaan dilakukan masih terus saling berebut bola, dan akhirnya satu tackling dari belakang yang dilakukan nomor 15 kepada siapa rekan yang dari kali ini anti jauh ke depan, ada nomor punggung 10, namun kali ini dicuri saja, dan kali ini on fire. Kali ini masih rupanya nomor punggung 17 ada Adi Sambo ke tengah saja, ada siapa gerangan. Kali ini kembali nomor punggung 12 umpan memberikan terobosan ke depan, kali ini ada siapa gerangan, namun kali ini yang dimasuk masih terus kemelut terjadi, dan kali ini dicuri saja lewat nomor punggung 15 bekerja sama dengan nomor punggung 12. Kali ini siapa gerangan di sana, ada Rama, namun kali ini serangan balik dilancarkan kubu daripada JCT lewat nomor punggung 4 Ananto, masih Ananto bekerja sama dengan nomor punggung 9. Kali ini siapa gerangan, ada Edi kembali, dan kembali terobosan yang gagal dipatahkan saja di perjalanan, namun kembali kontrol yang kurang sempurna dari nomor punggung 15 kali JCT. Serangan balik dilancarkan, dan kali ini masih ada Panji, masih Panji. Kali ini satu angka dicuri lewat satu senak serangan yang tersusun api diperagakan pemain daripada Sapu Jagat FC. Kali ini mampu mencuri angka satu poin atas rivalnya, yaitu JCT Cirebon Timur. Jek. Kembali kita nomor punggung 15 kali JCT, serangan balik dilancarkan, dan kali ini masih ada Panji, masih Panji. Kali ini rupanya nomor punggung 7 Ayib membuka peran pertama, dan kali ini kembali penguasaan dilakukan kubu daripada JCT lewat nomor punggung 9, yaitu kapten ke-11 Edi, masih Edi memberikan terobosan rupanya, ada nomor punggung 8 kali ini nomor punggung 10 siapa ada di sana, masih bisa diserang. Apa yang terjadi, saudara? Rupa-rupanya mohon kepada penonton jangan memasuki lane tengah. Mundur. Penontonmu ulah. Cek. Mohon kepada penonton jangan memasuki lane pertandingan.
Baik saudara-saudara, kembali kita tinjau ke tengah lapangan. Satu pelanggaran yang dilakukan lewat handsball kali ini. Rupa-rupanya nomor punggung 10 Jalil yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Sementara kali ini Pandu bersiap siaga, berancang-ancang. Kali ini rupa-rupanya Jalil melihat ruang kemanakah arah yang dituju. Sementara Pandu kali ini berancang-ancang mengantisipasi aliran segelit bundar kemana arah yang tuju Jalil. Dan kali ini satu balasan lewat satu tendangan penalti. Kali ini harus menyamakan kedudukan saudara, dan kali ini kedudukan imbang satu sama. Cek. Baru saja satu angka diraih kesebelasan dari Pandu. Sementara Pandu kali ini berancang-ancang mengantisipasi aliran segelit bundar kemana arah yang tuju Jalil. Dan kali lewat satu pelanggaran, sehingga kedudukan kali ini berubah satu sama. Umpan pendek datangnya bola ke depan saja. Umpan terobosan kali ini dilakukan ada nomor punggung 4 kali ini. Siapa kegerangan di sana? Masih ada Wahyu. Ke belakang saja kembali Aji. Masih Aji mencari rekan. Oh, rupanya Panji. Dan kali ini satu pelanggaran yang dilakukan pemain daripada JCT, sehingga memaksakan diri untuk menciptakan peluang untuk kesebelasan daripada Sapu Jagat FC. Merancang-ancang kali ini nomor punggung 18 rupanya ada Robi yang akan mengeksekusi tendangan bebas. Berancang-ancang Robi, rupa-rupanya kali ini bola pun harus jaga gawang daripada Lana. Lakukan jauh ke depan terobosan kembali, namun gagal saudara. Dan kali ini perebutan terjadi, ada nomor punggung 4 masih terus kembali terjadi. Dan kali ini umpan terobosan ke tengah, ada siapa gerangan. Rupa-rupanya kali ini nomor punggung 12 mencoba terus menekan. Ada nomor punggung berapakah? Ada, lakukan Sapu Jagat FC. Ada siapa gerangan, rupa-rupanya masih mau kontrol yang kurang sempurna. Dan kali ini penguasaan dimiliki kubu daripada JCT lewat nomor punggung berapa kali ini, 16 ke tengah saja. Namun kali ini tidak tersampaikan dan dipatahkan saja oleh kapten kesebelasan daripada Sapu Jagat nomor punggung 3 saja. Masih ada Robi menyayap ke samping kanan, di sana ada siapa gerangan. Kali ini rupanya ada Aji. Nah, kapten kesebelasan yaitu Edi. Terobosan kembali dilakukan. Kali ini ada nomor 27. Nomor 27 kali ini hampir saja masih bisa diamankan saja. Sementara kali ini nomor 15 dilakukan. Kali ini Alan, namun penguasaan kembali dimiliki kubu daripada JCT. Satu pelanggaran yang dilakukan kali ini saudara-saudara. Dan kali ini dimiliki peluang anak-anak JCT. Atau siapa kegerangan yang akan mengeksekusi tendangan bebas. Lakukan jauh tiga. Umpan terobosan, ada Robi di sana. Masih Robi dibaik-baikan. Kali ini rupa-rupanya satu pelanggaran yang dilakukan, sehingga pemain daripada Sapu Jagat harus tercungkal kesakitan. Dan kali ini stop race pergantian pemain Greg. Sementara di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain. Kali ini umpan pendek datangnya bola, kali masih nomor punggung 5. Ada siapa kegerangan di sana? Rupa banyak Dayat, namun kembali umpan tinggi datang bola. Kembali kemelut terjadi. Dan kali ini terus terjadi kemelut. Kali ini masih bisa diamankan saya. Dan kali ini diamankan kembali oleh pemain daripada apa yang terjadi saudara-saudara? Saya kiri kanan kali ini umpan terobosan kembali. Kali ini ada siapa kegerangan? Kali ini Panjang punggung 4 rupanya Wahyu. Masih terus terjadi perebutan sekulit bundar, namun kali ini satu tarikan tangan yang dilakukan, sehingga mencoba kali ini wasit memberikan sanksi kartu kuningnya kepada nomor punggung 4 rupanya yaitu Wahyu.
Tendangan bebas kembali dimiliki kubu daripada di sana. Masih terus kembali terjadi perebutan sekutu dan umpan terbesar kembali dilakukan. Boro. Perebutan terjadi rupa-rupanya. Masih nomor punggung 7. Jas. Aduh. Ada Ayub dan kali ini tekanan berikutnya datang. Masih ada Panji melebar ke samping kanan. Kali ini peragaan yang sangat baik. Sayang sekali finishing yang tidak sempurna. Tidak tersampaikan pesan kepada rekannya. Dan kali ini pemasan dilakukan kubu daripada JCT. Ada Edi kembali kubu. Oh, satu pelanggaran yang dilakukan ganjalan terhadap Edi. Kali ini mampu menciptakan peluang untuk kesebelasan daripada JCT Cirebon Timur. Ada Pajar yang akan mengeksekusi, saudara-saudara. Umpan jauh ke depan. Namun kali ini pertahanan yang sangat kokoh diperagakan kesebelasan daripada Sapu Jagat FC mampu menghalau serangan-serangan yang dilantaran kubu daripada JCT. Dan namun kali ini tekanan berikutnya datang dari nomor punggung berapakah. Namun sayang sekali di sana tidak ada rekan, saudara-saudara. Dan kembali kali ini penguasaan dilakukan. Masih nomor punggung 10. Alpa. Masih Alpa. Umpan terobosan kembali, ada nomor 4 rupanya di sana, ada Wahyu yang dimaksud. Masih Wahyu. Kali ini Daya bekerja sama. Dan kali ini kembali peluit panjang dikumandangkan wasit pertanda pertandingan bahwa pertama usai dengan skor sementara 1-1.